Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Belicia. Dan di sini gue mau mereaction girl group baru yang sangat-sangat fresh, baru debut banget. Ini adalah grup dari JYP, yaitu NMIX. Iya, NMIX namanya. Nah, mereka baru banget debut di tanggal 22 Februari ini dengan lagu 0.0 OO. Wah, nama grupnya juga susah, judulnya juga susah. Tapi gue yakin ini bakal unik sih dari grupnya, guys. Gue masih sangat-sangat buta tentang grup ini. Gue gak tahu ini grupnya seperti apa. Gue gak tahu mereka ada jumlahnya berapa orang. Gue gak tahu mereka ini seperti apa konsepnya. Apakah konsep girl group yang girl crush gitu, yang swag, savage, ataukah grup yang girly, cutie gitu. Temanya seperti apa, konsepnya seperti apa. Itu kalian semua para fansnya NMIX, silahkan komen di bawah, kasih tau ke gue seluruh info tentang grup ini, guys, biar gue lebih cepat menghafal, tahu dan juga kenal grup ini. Kasih tau ke gue nama mereka siapa aja, siapa leadernya, yang visual siapa, yang vokal lain siapa, semua selengkap mungkin di bawah, oke? Okay? So, akan tunggu kita apakah debutnya ini, kita akan lihat sama-sama untuk kalian semua para fans NMIX yang melihat seluruh. Listen gue untuk NMIX kan di sini? Atau gue taruh play seluruh, listen gue untuk NMIX disitu, guys. Nah, bakal sampai ngomongin gabung ke gue aja, nanti gue coba untuk bisa sambungin, oke? Okay? Di samping sudah ada MV debutnya dari NMIX 0.0, gue kok deg-degan ya, guys, ya? Oke, langsung aja, in 3, 2, 1, and next, silahkan buat gua terpukau. Let's go, oh my god, oh my god. Grup per JYP nih, guys. Wow, konsepnya apa nih ya? Kok dark banget ya? Mereka ada berapa orang nih? Aduh, bentar, terlalu cepat, guys. Oh shit. Kaget gua. Syuk. Oke, ini temanya girl crush banget sih. Badass gitu ya. Sorry guys, gue otak gue masih loading, guys. Oke, nanti dulu ya, kita lihat dulu. Tantaratan. Visualnya mantap-mantap nih, guys. Vokalnya. Ini drop beatnya, ini refnya. MV-nya keren. Oke, mumpung lagi berhenti. Oke. Gua mau komentarin dulu, guys. Ini gila sih. Gua baru nonton langsung kayak langsung ditonjok-tonjok sama mereka. Langsung kayak gua tuh kayak langsung dihempaskan dengan aransemen lagu yang sangat-sangat ngebeat banget, sangat-sangat bassnya tuh kenceng di kuping gua. Ini konsepnya menarik, guys. Oke, apalagi nih tiba-tiba. Bentar, kenapa tiba-tiba lagunya berubah? Wah, kacau nih, guys. Dibikin pusing gua nih. Sabar nih, sabar. Oke, itu kan. Tiba-tiba konsepnya berubah nih, dengan lagunya cuman berubah. What? Ini jadi girly banget tiba-tiba. What? Gua speechless, guys. Sorry, gua gak bisa ngomong apa-apa. Otak gua campur aduk. Tapi enak loh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada 7 orang. Vokalnya.
berubah lagi konsepnya. Banyak banget perubahan beat dan juga beberapa perubahan konsep MV loh. Shit. Pusing gua guys, otak gua gak bisa mencerna semuanya ini guys. Tapi jujur ya, beatnya enak. Beatnya enak. Oh man, enggak dong. Astaga naga. Astaga, abis. Ini abis nih bentar nih. Wah gila sih ini. Squad, JYP and Squad. Squad itu apa ya? Semacam agensi juga, Squad. Wah, visualnya mantap guys. Apakah ada teorinya? Wah, pusing kepala gua. Oke. Gimana ya guys ya? Gua mau komentarin tuh gua kayak gak dikasih waktu untuk berkomentar gitu loh. Karena terlalu banyak yang lewat di depan gua. Gua mau komentarin A, udah muncul yang B lagi di depan gua. Gua mau pindah ke B, udah ke D. Jadi sangat-sangat cepat perubahan-perubahan di MV ini yang gua tuh kayak pusing. Kayak gue perlu nonton lagi deh guys, sekali lagi. Tapi dari yang gue tangkap, yang sekilas yang gue tangkap dari sini adalah grup ini tuh bisa konsep swag girl cross, bisa konsep cute juga bisa. Jadi gue benar-benar pusing sih guys. Gue pengen tahu seperti apakah kalian punya pendapat, komen di bawah apa pendapat kalian setelah kalian melihat MV ini. Tapi gue punya harapan besar untuk grup ini sih guys. Kayaknya sih gue akan mulai menyukai, akan segera mulai menstan ya istilahnya. Overall yang gue tangkap di MV debut ini tuh sebuah debut yang cukup memukau, yang cukup menampar gue, dan gue semakin penasaran dengan grup ini seperti apa kedepannya. Gue yakin sini akan jadi grup yang sukses sih guys, amin ya. Dan juga visualnya mantap semuanya, itu yang gue suka. Lagunya juga yang konsep cute nya gue suka. Dan juga yang konsep soketan juga gue suka. Jadi gue suka dua konsep yang ada di MV ini. So itu bukan MV yang mengecewakan bagi gue, tapi ini adalah sebuah MV lagu debut yang menarik untuk gue. So untuk kalian semua para fansnya NMIX, silahkan subscribe. Karena gue akan bercerita tentang NMIX lainnya kedepannya pasti. Dan juga tentang mereka. Nanti gue coba untuk pesan semuanya, oke? Okay? So take care, see you the next NMIX yang berikutnya guys. Bye-bye.